Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk kali ini saya akan membuat video tentang pemasangan kloset, guys. Mari kita ikuti videonya. Nah, pertama-tama kelengkapannya dicek dulu. Nah, ini udah ada bracket, ada fleksibel, dan ini gasketnya sudah komplit, top run sudah komplit, tinggal pengukurannya. Nah, sekarang mulai pengukuran. Pelan-pelan, tapi biar posisinya pas, nggak meleset. Nah, ini ukurannya dari dinding 22 cm ya teman-teman ya. Jadi ada yang 30, 26, tergantung jenis atau merek klosetnya. Nah, sekarang pemasangan bracket ya, yang kuat biar tidak goyang nantinya. Isi lubang 2 pakai jet washernya sama pengisian tabung. Jadi kalau dikasih T kadang-kadang itu sering bocor ya teman-teman ya. Makanya saya bikin lubang 2 ini, nanti engine palapnya juga 2, jadi aman seterusnya enggak bocor. Nah, jangan lupa dipasang gasketnya ya. Nah, ini gasket ini fungsinya apa? Tidak, misalnya tidak dikasih gasket ini, nanti kotorannya itu nyiprat-nyiprat, teman-teman. Ini fungsinya sangat sangat penting sekali. Jadi kotorannya itu nggak bakalan nyiprat kalau di flash klosetnya, itu sangat sangat penting. Tinggal ditempel aja. Jadi pemasangannya gampang teman-teman, udah diukur rapi, tinggal naruh aja. Gasket juga udah dipasang, tinggal nekan sekrup. Perakitan tabung klosetnya teman-teman. Nah, di dalam kloset itu ada sejenis pompa, jadi untuk alat untuk mengeflash air yang di dalam tabung itu biar kotorannya hanyut. Nah, ini alatnya seperti ini. Nah, itu ada drat di belakang, nanti ada seal karet, jadi airnya itu nggak bocor. Nah, ini teman-teman pemasangan tabungnya seperti ini. Jadi di bawah itu udah isi lubang